Oke kawan, kita menuju jalur Sendang menuju ke Gedangan, tepatnya di Bangun di Gedangan. Dari arah Sendang lewat Kali Mojo. Wah, bagaimana kita lewat jalan ini lumayan nih, kodok nanjak. Oh, gas motorku, mana gas? Ngegas, ngegas. Aduh, oh santai santai bro. Wah, ya oke buah. Ya. Rocok terus. Untuk jalannya masuk ke jembatan Dung Mojo. Lah, wah. Bangsul, Mbak. Bangsul, Mbak. Iya. Nah, ini motornya bodoh rawani medun deh kayak gini iki. Nah. Jalan terus. Terus. Penalon. Aduh, Tun. Pangan dia lah sampean, Mang. Pangan ngono. Ayo. Ya, Mang. Ya, guys, suaranya renggong dan. Kan kilar-kilar. Ngeden banget, weh. Ngecer. Ngecer. Yuk. Ayo, yuk. Wong lakune menggeh, menggeh montore kek ning dhuwur. Pokoke tak syuting, Dik. Ayo. Tak syuting, Dik. Aku semel ya karek nyetir iki. Apa iki iso nguwat kok? Rawan ini buat kawan. Maksudnya ini tepung kono, ini lho. Dap. Jadi putus video ini. Lebih menguat. Aduh. Astagfirullah. Pengen ke wate? Perawan ila. Aku tak nemburi ae aku. Jadi inilah bentuk Dung Mojo atau jembatan. Monggo, Mas. Nggih, Gas. Monggo, monggo. Angel, Bu. Jadi kalau di pedesaan seperti ini, wote. Jajale, ngene iki. Pikiran lah ya, lah ya. Anu, Bu. Ekstrim banget. Gawean sing sepeda niki. Ya edan. Kalau wong kono wani banggan soalnya timbangane. Jembatan Dung Mojo iki. Mancing iki. Ada kawan-kawan channelnya Tubing Sasongko. Seperti inilah jalur Sendang menuju Gedangan
lewat Dung Mojo. Jadi ini masih belum setengah bangunan. Mengerikan, guys. Monggo mas, lona-lona montore ini kuhono kaya mudiar pak Iro lagi. Iya kuih yang mana lah. Oke, terima kasih dari Desa Sendang, Kecamatan Ngerayun, Tubing Sosongko. Akhirnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembatan Dung Mojo.